Baru berusia 4 bulan, baby Moana terpaksa harus empati Ria Ricis akui bebe anaknya kurang. Baru berusia 4 bulan, baby Moana anak Ria Ricis dan Teuku Ryan diberi empati. Empati sendiri seharusnya diberikan saat bayi berusia 6 bulan, namun hal ini berbeda dengan anak Ria Ricis alias baby Moana. Lantaran berat badan baby Moana kurang, Ria Ricis pun harus memberikan putrinya itu empati. Diketahui, baby Moana memang termasuk bayi dengan gen kecil saat lahir. Hal itu diungkap oleh Ria Ricis. Meski terlihat mungil, namun baby Moana sendiri sebenarnya memiliki berat badan yang normal. Namun kini, lantaran Ria Ricis justru mengakui bila berat badan baby Moana kurang, lantaran itu di usianya yang baru memasuki 4 bulan, baby Moana harus diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Pantauan seripoku.com dan Instagramnya, Ria Ricis pun mengungkap alasannya memberikan MPASI kepada baby Moana. Rupanya hal itu bertujuan untuk menambah berat badan Moana yang dinilai kurang. Moana sendiri terlihat lahap saat perdana diberi MPASI. Terlebih mengetahui tujuan Ria Ricis memberikan MPASI lebih awal karena berat badan Moana yang dinilai kurang. Pemirsa Seripoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.